What is up property people? Kembali lagi bersama Ruben, your trusted property agent. Di siang hari ini saya sedang berada di rumah contoh tanah kayu fascia yang merupakan proyek tanah kayu yang terakhir. Fascia ini nanti langsung punya koneksi dengan clubhouse yang terletak di pusat super cluster tanah kayu itu sendiri. Nah, apa sih yang membedakan fascia dengan tipe Chava? Ini sama-sama lebar 7x12 dan juga masih memiliki taman samping beserta carport yang muat untuk 2 mobil dengan granit 60x60. Dan untuk di carportnya ini kalian sudah mendapatkan kanopi ya nanti ketika serah terima. Lalu di entrance-nya ini sudah ada smart CCTV, lalu bisa diletakkan rak sepatu di sebelah sini. Kemudian pintu utamanya menggunakan material solid engineered wood, lengkap dengan smart door lock teknologinya. Buat yang udah penasaran, yuk langsung aja kita masuk. Nah, sewaktu kita buka pintu, kita ini diberikan lorong kecil yang langsung berhubungan dengan living room. Ya, kurang lebih living roomnya seluas ini cukup untuk keluarga inti maupun keluarga besar ya. Nah, karena rumah ini termasuk rumah modern, maka mengusung konsep open space yang dimana tidak ada skat di antara living room dan juga dining roomnya. Kita maju ke sini sedikit. Nah, di sini ada ruang bersantai ya. Ini bisa digunakan untuk tempat les, ruang produktif ataupun tempat mengonten ya. Ini sangat instagramable banget sudut ini. Kemudian untuk pencahayaannya tanpa lampu, hanya downlight saja, ini sudah sangat terang ya, karena memang jendelanya dibuat full. Nah, di sebelah living roomnya ini ada void atau taman belakang. Ini juga materialnya full kaca dengan sliding door aluminium hitam. Terus sekarang kita mau ke dining roomnya. Ada apa aja di sini? Yang pertama ada meja makan. Ini memang sengaja dibuat minimalis elegan ya. Kemudian ini kitchen setnya made by IKEA. Dan langsung ada jendela di situ, fungsinya untuk pembuangan udara ketika kalian masak. Dan di lantai ini kita juga sudah mendapatkan satu kamar mandi, tepatnya berada di bawah tangga ya. Nah, lengkap dengan wastafelnya merek American Standard. Untuk material tembok dan juga lantainya ini menggunakan anti-slip homogeneous style 60x60. Nah, yang paling penting itu ada tempat sabunnya ya. Nah, kurang lebih seluas ini untuk ruang geraknya ini masih sangat leluasa ya. Buat yang penasaran, rumah ini memiliki ceiling setinggi 3,5 meter. Dan memang ini atapnya sudah diberi interior down ceiling dan juga down lamp supaya lebih cantik. Mungkin ini bisa dijadikan referensi ketika sudah serah terima. Lalu railing tangganya ini adalah aluminium hitam. Oke, sekarang kita naik ke lantai yang kedua ya. Nah, yang perlu diingat di sini, di setiap tangganya itu selalu diberikan jendela mati seperti ini. Nah, fungsinya itu untuk menerangi tangga di siang hari supaya kalian tidak perlu menggunakan lampu terlalu banyak. Sehingga rumah ini sangat menghemat energi listrik ya. Tagihan listrik bisa sangat murah di sini. Nah, kita sudah tiba di lantai kedua. Untuk ruangan yang pertama ini adalah kamar tidur anak perempuan. Luasnya kurang lebih 3,25x3,25
dengan ceiling sama 3,5 meter. Nah, ini view-nya langsung ke taman belakang ya. Kemudian di sampingnya ini ada satu kamar mandi sharing yang diperuntukkan untuk anak-anak. Masih ada tempat sabunnya di sini, ini juga bagian paling penting ya. Nah, kemudian di situ ada jendela yang bisa dibuka juga. Lalu untuk kamar anak yang terakhir, itu ada di sebelah paling kanan ini. Ini untuk anak pria. Nah, sama ya, semua kamar anak di sini mendapatkan view langit. Jadi untuk sirkulasi cahaya dan udaranya sudah nggak perlu lagi dipertanyakan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada master bedroom. Nah, bisa dilihat ya, di sini sudah lengkap dengan meja, rak TV, dan juga pastinya ada balkoni karena master bedroom ya. Balkoninya pun bukan balkoni yang kecil tapi juga luas gitu. Lalu yang di sebelah kanan ini ada ruang rias dan walk-in closet juga. Nah, lalu di master bedroom ini juga sudah ada kamar mandi di dalam. Jadi ini sifatnya VIP ya. Oh ya, buat yang belum tahu, rumah ini dijual fully furnished dan ada beberapa pilihan cara bayar seperti KPR Express, DP 10% ataupun DP 0% juga bisa. Dan untuk cash ini masih mendapatkan diskon sebesar 12,5%. Untuk detail harga dan infonya, boleh langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Oke, sekarang kita langsung aja naik ke lantai yang terakhir. Bisa dibilang ini attic room-nya. Nah, di tangga yang ini juga masih ada jendela mati. Oh, kalau jendela yang ini bisa dibuka tutup ya. Sebentar. Kita coba dulu deh. Nah, ini bisa dibuka tutup ya karena ada handle-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini lantai yang ketiga itu dikhususkan untuk fasilitas ART. Nah, yang di ujung ini adalah kamar ART-nya. Kurang lebih ini cukup untuk 2 ART ya. Nah, terus langsung ada kamar mandi di sebelahnya. Klosetnya udah kloset duduk dan juga sudah ada shower. Nah, di sini ART sudah hidup modern ya, menggunakan shower bukan lagi gayung nih. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah selling point dari tanah kayu fascia sendiri, yang dimana di Java sebenarnya juga ada nih. Nah, ini adalah area luar, area outdoor atau attic room di tanah kayu fascia nih. Nah, desainnya sangat beda dari tanah kayu Java ya. Ini lebih homey dan lebih enjoyable gitu. Nah, sekian review rumah tanah kayu fascia, proyek terakhir dari tanah kayu BSD3. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui informasi lengkap, mau datang ke show unit, mau survei ataupun bertanya-tanya soal properti, langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Cari properti, ingat Ruben.